Nika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lenti Valentina. Jadi kali ini saya akan mereview menu makanan dinner untuk makan malam di salah satu hotel di Thailand pada saat saya ini lagi posisinya lagi karantina saat ini. Dan itu hotelnya Hotel Bangkok, dan ini udah disediain makanan. Dan jadi sebenarnya itu menunya itu bisa milih ada tiga pilihan, biasanya antara arah makanan yang ke Europe atau ala-ala barat itu, kemudian ada makanan khas dari Thailand kalau misalnya. Jadi ini saya pesannya itu setiap hari itu request, mereka tuh ada pilihan menu A, B, C kayak gitu. Nah terus kita pilih deh maunya apa. Nah itu setiap hari kayak gitu. Nah dan inilah menunya, jadi alhamdulillah besar ya. Biasanya itu buah ya untuk ini tambahannya, tapi ini kali ini adalah agar. Oke, ini terlihat lezat. Ini ada sausnya juga, ada juga, dan tentunya nggak lupa ada rendang. Karena memang rata-rata kan Thailand itu non-muslim ya, mereka itu mayoritas agamanya Buddha. Nah jadi kita harus hati-hati makan kalau bagi yang muslim. Dan juga untuk menu Thailand itu biasanya asam. Jadi kalau misalnya gak cocok dan khawatir, coba makanan yang kayak ini, misalnya ala-ala Europe. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menikmati dan mencoba.